Andri Ruswandi adalah laki 43 tahun asal Kampung Leres, Desa Sukamana, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Kawantar selaku salah seorang seniman, kiwari kertihotat, nyinan produk sendal tradisional khas Jawa Barat, nyata tarumpah atau bakiak. Lain ukur di wongkon sejen kawas Tasikmalaya di Kabupaten Cianjur ke horeng eta tarumpah tenen dan sajarah anu dina mangsa na kungsi makanan. Tina jeng lenganana boga ciri khas anu beda jeng tarumpah anu kiwari rea di piwano ku masyarakat utamana di Jawa Barat. Lianti sakadar pikeun dadampar suku keur sapopoe tarumpah Cianjur horeng boga harti jeung ajen sajarah. Leuwih ti eta tarumpah Cianjur dipercaya kungsi kamasur dina mangsa kolonial Walanda kasalaku dadampar suku anu dipake ku kaum Menak. Tarumpah Cianjur ini dari bahasa tata luhum pamadegan lampah. Tata luhum artinya menata negara. Itu namanya tata luhum. Pamadegan itu pendirian. Lampah itu ya langkah. Jadi artinya menata negara dengan pendirian yang kuat dalam setiap langkah kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Leluhur kita mengajarkan bahwa tapak langkah atau bekas langkah kita itu harus meninggalkan sesuatu kebaikan agar mampu menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Ada tarumpah pamoyanan yang pernah dibuat waktu zaman penjajahan Belanda. Berarti kan di Cianjur ini adalah salah satu awal mulanya mungkin dibuatnya tarumpah. Sebelum tarumpah-tarumpah yang lain yang ada di wilayah Jawa Barat, ya, kemungkinan ketika berbicara penjajahan Belanda, ya Cianjur ini dari dulu sudah ada tarumpah. Namanya tarumpah pamoyanan, seperti itu kan. Nah rekan ngaudang di ajen sajarah pikir dimulai Andri setekah pola ngawano ke tarumpah Cianjur sangkan di piwano ku kaum nonoman salaku produk tradisional asli Jawa Barat. Lewit eta dina mangsana tarumpah jadi dadampar suku kaum meterhayat Jawa Barat anu dijieun tina kulit sapi. Tina sawatara modelna ciri khas eta tarumpah Cianjur teh aya dina capitan anu buleud. Nya di pamatuanana di Kampung Leres, Desa Sukamana, Andri saban poena yeunan tarumpah boh keur nu diparesen langsung boh keur koleksi tarumpah Cianjur keur jualeun. Pikeun ngajaga kualitas tur tradisi, Andri yeunan tarumpah Cianjur sacara handmade tanpa bantuan mesin atau alat modern. Timiti yeunan pola bahan, pangareman tur takaputan tepi ka hambalan pamungkas teh dijieun sacara manual ku kaparigelan leungeunna. Dina prakarana nyeunan sapasang tarumpah teh meakeun waktu tepi ka 2 jam. Nyeun cap nya kitu keneh dijieun manual. Sangkan model tarumpahna leuwih kewas bisa ditambahan ukiran gambar motif kujang atawa ukiran sejena khas ornamen tradisional Jawa Barat. Andri geus ngaleukeunan eta usaha tarumpah Cianjur teh saprak taun 2020. Geus leuwih ti 500 pasang tarumpah anu dijual dipesen ku sawatara pajabat di Cianjur jeung ti sabudeureunna. Harga sapasang tarumpah teh timiti 300.000 gumantung kana model jeung motif anu dipilihna. Nurek meuli bisa datang atau mesen di media sosial tarumpah Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.